Assalamualaikum, halo teman-teman. Kembali lagi di channel Almer Family. Hari ini aku mau cobain mie ramen lagi. Ini dia, namanya adalah ramen yakisoba. Jadi ramen yakisoba ini dari Nissin. Ini ada tulisan Jepangnya ya teman-teman, tapi tenang saja, di sini sudah ada logo halalnya. Dan ini adalah mie goreng ya teman-teman. Dan penasaran banget karena memang belum pernah coba. Yakisoba ini rasa takoyaki ala Jepang. Kira-kira rasanya seperti apa ya? Kalau dari warna mie-nya, menarik sekali ya. Nah, seperti biasanya sebelum dimasak, aku mau cobain dulu rasanya mentahnya gimana. Wow, ternyata dalamnya gede juga ya. Segini teman-teman, tuh segini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak loh. Kalau mie mentahnya rasanya kayak mie kremes, jadi udah ada bumbunya. Sekarang kita masak yuk. Ini dia, sudah jadi teman-teman. Bumbunya ada dua, ini bumbu bubuknya, ini bumbu minyaknya. Sekarang kita campur yuk. Sebenarnya hari ini udah lapar banget, soalnya tadi barusan ambil gambar sama Almer, sama Papa Almer. Sekarang saatnya makan. Sepertinya enak banget. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya unik ya, jadi rasanya tuh seperti banyak rempahnya. Mungkin yang suka rempah-rempah itu seneng ya. Rasanya itu lebih ke manis ya, mungkin tergantung selera sih. Kalau aku lebih seneng ke asin, kalau ini rasanya lebih ke manis. Jadi kalau kalian suka manis, ini kalian pasti suka. Tapi kalau kalian suka asin, mungkin nanti mie-nya akan terasa terlalu manis. Jadi manisnya kayak kecap, tapi ada kayak bumbu rempahnya. Kalau kalian yang suka rempah-rempah, cocok banget nih makan yang ini. Tergantung selera masing-masing ya. Kalau aku mending suka yang ramen yang sebelumnya, yang udah pernah aku review, itu rasanya enak banget. Tapi ini tetap enak teman-teman. Alhamdulillah sudah habis. Terima kasih sudah menonton video Almer Family. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Bye bye. Assalamualaikum.